jasmani rohani tidak bisa hadir. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, gak ada kendala. Amin. Dari pergi sampai pulang sampai balik lagi ke Jakarta. Amin. Kurang satu apapun. Tuh ringer cemur ya. Hey. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gowans MV. Sekali ini gue bukan konten Grab, gue konten jalan-jalan touring, ya touring mini lah ini. Gak ada 20 orang, gak ada. Paling tadi berapa orang? 8 nih. Kurang lebih 8 orang karena banyak pada halangan teman-teman. Ini yang bisa aja, jadi kita gak usah maksain yang gak bisa. Mungkin lain kali waktu lebih lengkap lagi ya. Ini gue kenalin dulu dah. Ini Bang Togar namanya nih. Baru pulang gawe ya Bang ya? Iya, benar. Hah? Iya, pulang gawe. Gawe di mana Bang? Di laptop. Apaan tuh Bang? Yang nanti bocor? Iya. Hah, gue tahu. Sebelah kanan. Jadi kita tadi sebenarnya nungguin Bang Togar pulang gawe, dia masuk siang teman-teman. Iya. Ini lagi ada waktu nih, besok libur. Besok, nah, libur. Terus? Dia maksain libur Bang Togar tuh demi RCM katanya. Ini yang ini mah bos kita ini Bang Ari. Apa kabar Bang Ari? Sehat? Lihat sini dong. Kayaknya dengerin musik nih. Hah? Gojel. Ini Bang Gojel nih. Jalan-jalan yuk, nyari janda. Janda lebak. Ini Bang Topan. Si anak jalanan. Gembel dong. Jalan hari ini. Alhamdulillah ya. Ini Bang Andul mau mancing dia. Anjay Fishing. Iya, Anjay Fishing. Ada enggak channelnya? Ada. Namanya apaan? Happy. Sanjay? Sanjaya Happy. Sanjaya Happy. Yeah. Kayak nama itu si Adul. Iya. Adul Happy Fishing. Ini Bang Riki ntar sama gua dia. Kalau gua ngantuk kasih aja langsung. Nah, ini Bang Wawan nih habis ngambil jaket. Dia ganti kostum. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tinggalin dulu kampung kita buat jalan-jalan ke Legon Pari teman-teman, Sawarna, Lebak, Banten. Ini keadaan kampung gue teman-teman ya. Jalan Haji Thohir nih, Jakarta Barat. Kayak begini keadaannya. Tadi habis diguyur hujan kayaknya Ki ya? Tadi habis diguyur hujan teman-teman. Lumayan res, tapi jadi suasananya jadi enak, jadi adem. Aduh, kena copyright deh nih. Kena copyright. Lagu dangdut. Ini udah lewat. Kalau nggak salah tiga kali gagal touring Ki ya. Sebelumnya ngerencanain Ki ya. Tuh. Sebelum puasa ngerencanain. Awal tahun dulu ngerencanain tapi gagal. Ini ngerencanain yang keempat kali ya Ki kalau nggak salah Ki ya. Ini yang keempat kali teman-teman. Emang udah kemarin lebaran juga pada ngobrol harus jadi, mau 6 orang, mau 8 orang harus jadi teman-teman. Ya diniatin langsung jadi. Oke teman-teman, udah sampai di mana nih kita nih ya? Cek peta dulu teman-teman. Jalan Maulana Hasanuddin. Tar dulu nih di mana nih? Perumahan apa nih? Dekat bundaran kantor Pos Tiga Raksa teman-teman ya. Masih 158 km. 4 jam 5 menit perkiraan nyampe ntar jam 3.44 teman-teman kalau nggak meleset. Di depan gua Bang Topan sama Bang Andul, terakhir nih gua ini sama Bang Riki teman-teman. Ini udah masuk jalan perkampungan teman-teman ya. Oh, banyak tambelan tuh. Kan main. Udah gelap banget.
nggak rata. Jalannya parah. Oke teman-teman, lanjutin lagi nih. Gua di daerah Rangkas Bitung di pom bensin sini. Dari sekian banyak pom bensin yang 24 jam di sini doang tadi ya. Ya bang ya. Tadi yang pom bensin tiga ngelewatin pom bensin nggak ada yang 24 jam ya. Tutup semua di sini doang. Mungkin ini udah jalan menuju jalan kabupaten atau jalan kota ya. Yo. Licin tadi gua. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi. Ada yang ketinggalan enggak? Hati-hati, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mau dua wanita mau tujuan ke Ciputa, teman-teman. Difotoin sama dua cewek. Dia ngelihat plat motor anak-anak, plat motor gue juga dari B Barat. Oke, teman-teman. Tadi sepanjang jalan pohon sawit semua ya. Ini peta belok kiri ke jalan apa tadi? Lupa gue. Cileleh teman-teman, nih ke arah Cileleh. Nih masih didominasi oleh pohon kelapa sawit sebelah kiri gua teman-teman. Di sini gelap banget ya, nggak ada penerangan sama sekali. Jadi ini penerangan sumbernya dari motor, dari kendaraan ya. Lagi ngeres nih di pom bensin pinggir pantai. Sebelah sana pantainya. Tapi malam nggak kelihatan, coy. Oke, teman-teman. Ya, kembali kita jalan lagi. Tuh. Setelah ngisi bensin di pom bensin bayah, kita lanjut. Udah, habis. Nggak ada. Pulang lewat sono, Cikidang, Pelabuhan Ratu. Rencananya Karanghau. Karanghau Cetepus. Tadi untungnya bensin gua enggak habis ya. Kalau habis, waduh, nyetut euy. Iya, tadi untungnya bensin enggak keburu habis. Masih ada segaris. Tadi di rumah gue isi full juga. Tadi di rumah gue isi full 32 apa 34 gitu. 34. Oke, teman-teman, udah sampai nih di pintu masuk. Wow, gelap men. Ternyata dari pembelian tiket ke pantainya masih jauh men. 1 kilo men. Yuk dilanjut, dilanjut. Ampunnya silau bener.
Ini kalau kesenggol rubuh nih. Iya kalau kesenggol rubuh. Hati-hati nih yang kalau kesini remnya kurang papa, mending jangan kesini dah. Turunannya curam. Buat teman-teman sebaiknya kalau kesini remnya dicek dulu. Mungkin dia naik bis kali ya nih ya, apa naik mobil gitu ya? Ya. Kalau kesini teman-teman mending naik motor teman-teman. Mau naik bis nggak bisa masuk, jalannya jauh 1,7 kilo. Ntar nyesel. Jogging gratis. Ini kalau sendiri gue ngojek gini. Ayo Pak, ojek. Asik. Ojek. Ojeknya mah pada depan. Widih. Mata apaan itu? Si jauh ini terus. Kiri, Pak, kiri. Rek. Hei. Iya, mau ngeliat map gue mah. Lagi sini. Oh. Meanwhile. Oke teman-teman, kita mau bobo-boboan dulu teman-teman. Ya, ditabrak kan. Jadinya tadi kita nyari tempat penginapan yang tidak dapat teman-teman. Sekarang kita mau nyari lagi ke ujung ya. Siapa tahu ada buah terbahan teman-teman. Asik. Bukan apa ini, pegal ini, kita pegal. Pegal. Motor sudah lipat. Itu
nasi uduk. Lu minta ini apa, lu aja? Berapa, Ki? 15. Porsi. Hah? 15. 15? Ya. Pakai daging apa? Daging buah. Daging buah. Daging buah. Tekok. Pakai tekok. Tekok. Pakai tekok. Harganya masih terjangkau, guys, di sini. Jadi yang mau kesini nggak usah ribut-ribut mahal-mahal, nggak usah. Nasi goreng 15.000, guys, masih terjangkau. Mana kita? Sono nyampe enggak? Ayo, sekarang. Dul, nyari spot mancing enggak? Lu mah gak bakalan bisa nangkep ikan. Kayak tadi bapak-bapak tablomot ikan dikejar-kejar, kejar susah lah. Tablomot. Air begini, ikan dibujukin pakai tangan. Mana bisa? Istirahat. Ombaknya tinggi. Tinggi. Iya. Enak, mantap. Masih pagi, guys. Ini jam 6 lewat sedikit. Gue udah di depan pantai Lagoan Pari, Sawarna Beach, teman-teman ya. Bapaknya baru pulang laut nih.
Kesabaran, saya motor panjang naik ini. Pas.